Hai, saya Faiz dan anda sedang menyaksikan tips jalan-jalan sana sini. Destinasi yang menjadi pilihan saya pada episod kali ini ialah sebuah negara yang terletak di tanah Arab, iaitu Oman. Oman adalah sebuah negara yang terletak di Semenanjung Arab. Keluasan wilayah Oman hampir separuh keluasan Pulau Sumatera, Indonesia. Perkara yang paling menarik dekat Oman ni ialah ia merupakan negara kedua paling panas dekat dunia ni. Muscat yang bererti pelabuhan yang aman merupakan ibu negara sekaligus adalah bandar terbesar di Oman. Menikmati suasana di bumi Oman sangat berbeza dengan negara-negara lain. Mutrah terletak di Bandar Mutrah. Mutrah merupakan pusat perdagangan dan juga sebuah salah satu pusat pelabuhan laut terbesar di rantau ini. Ini kerana ia menjadi pintu masuk utama bagi laluan kapal-kapal di Oman. Lokasi pertama saya di Oman adalah Mutrah Souk. Souk yang bermaksud pasar. Dan ini adalah pasar yang sangat lama hingga menjangkau ratusan tahun. Di sini anda boleh mendapatkan apa saja. Mula beroperasi dari jam 9 pagi sampailah ke malam. Pada musim panas, waktu malam lebih ramai pengunjung berbanding waktu siang. Perjalanan saya diteruskan ke Istana Al-Alam. Istana Al-Alam ialah istana rasmi bagi Sultan Al-Qaboos. Ia dibina pada tahun 1972. Istana ini adalah contoh terbaik seni bina Islam moden. Kediaman rasmi Sultan Oman ini kerap digunakan untuk menerima tetamu kehormat yang datang untuk melawat Oman. Orang awam atau pengunjung hanya dibenarkan untuk melihat istana dari luar saja. Destinasi saya yang seterusnya ialah ke Masjid Sultan Al-Qaboos ataupun dipanggil Grand Mosque. Grand Mosque ini adalah antara masjid yang paling cantik di Oman kerana masjid ini dibina sendiri atas perintah Sultan Qaboos bagi menandakan 30 tahun pemerintahannya. Masjid ini mula dibina pada tahun 1995. Masjid ini dibuka pada tahun 2001. Inilah satu-satunya masjid yang boleh dibuka kepada orang ramai. Projek masjid ini merupakan projek Tuanku Sultan Qaboos itu sendiri dan semua material-material serta bahan-bahan yang ada di dalam masjid ini semuanya dipilih sendiri oleh Sultan Qaboos. Bahan-bahan dari hampir seluruh pelosok dunia ada di dalam masjid ini. Setelah berjalan di Muscat, saya ke Nizwa yang merupakan salah satu bandar di Oman. Nizwa adalah salah satu bandar tertua di Oman. Ia merupakan ibu negara Oman pada abad ke-6 dan ke-7. Nizwa pernah dijadikan pusat perdagangan, agama, pendidikan dan seni. Nizwa telah menjadi sebuah bandar yang lebih moden sejak tahun 1970 di bawah pemerintahan Sultan Qaboos. Oman juga sering diceritakan sebagai negara seribu kubu kerana di mana-mana saja pasti kita dapat melihat kubu, terutama di atas bukit-bukit di Oman. Kubu-kubu ini dibina pada masa dulu bertujuan mempertahankan Oman dari diceroboh. Saya sekarang ni ke salah satu kubu yang terdapat di Nizwa yang dipanggil Nizwa Fort ataupun Pusat Pertahanan Nizwa. Dibina ketika era pemerintahan dinasti Yoruba pada tahun 1650 oleh Imam Yakni, pemimpin Yarubi kedua iaitu Imam Sultan bin Saif Al-Yarubi. Sebahagian besar kubu ini mengambil masa 12 tahun untuk disiapkan. Saya teruskan lagi perjalanan saya ke utara Oman iaitu Sinkhole yang dipanggil Hawayat Najm. Hawayat Najm yang bermaksud falling star kerana ia terbentuk dengan satu kejadian meteor yang pernah jatuh kat sini. Ini adalah antara tempat yang menarik di Oman. Antara tips yang saya dapat kongsikan untuk anda ketika berada di Oman ialah nombor 1. Pakai lotion pelindung UV. Ia penting bukan sahaja untuk mengelak kulit dari gelap, malah untuk menjaga kulit agar tidak rosak akibat sinaran matahari yang melampau ketika musim panas di Oman. Selain itu, sediakan bekalan ubat-ubat kerana perubahan cuaca di Oman mungkin boleh membuatkan anda rasa kurang sihat. Pastikan anda minum air yang sangat banyak. Baiklah, itu saja tips yang saya dapat kongsikan kepada anda di Oman ini. Jangan lupa saksikan tips jalan-jalan sana sini.